entrepreneur, apa yang saya pelajari dari 10 tahun membantu ribuan pengusaha yang punya dari puluhan cabang hingga ratusan cabang. Tahun ini kita dikejutkan ya, ada beberapa pebisnis besar seperti Matahari, Giant yang menutup outlet. Kemudian banyak muncul berita-berita miring atau praduga dugaan teori-teori lah macam-macam dari berbagai pakar bisnis. Tapi kalau dari saya sih, saya lihatnya biasa aja, karena saya tahu dari pengalaman membantu ribuan pengusaha tadi, tidak semua perusahaan yang punya banyak cabang itu semua cabangnya untung gitu. Dan pada kondisi tertentu, mungkin ketika keadaan menjadi menantang, memang untuk menyehatkan kinerja keuangan mereka melakukan retrench atau mereka memangkas cabang-cabang yang enggak sehat gitu. Dan itu biasa, teman-teman. Nah, karena nanti paling ketika kondisi sudah sehat lagi, mereka ngegas lagi buka puluhan atau ratusan lebih banyak dari yang ditutup. Jadi bagi saya sih melihat itu wajar aja, dan itu perusahaan besar buka tutup itu enggak pakai baper gitu, karena mereka based on data dan performance gitu kan. Nah, mau tahu teman-teman apa pertimbangan CEO multinasional yang punya banyak cabang, atau kalau Anda ingin scale up bisa banyak cabang, gimana kontrol? Enggak semua cabang tadi menguntungkan kan? Apa yang Anda lihat dari setiap masing-masing cabang untuk menentukan mana yang harus digas, mana yang dipertahankan, mana yang harus dipangkas? Ada 12 angka. Saya akan share 12 angkanya. Silakan Anda klik link di bawah ini, isi data Anda di sana, subscribe. Saya akan share di konten selanjutnya. Sampai ketemu di dalam.